kan suka pakai daging. Ah, kau makan ayam, aku makan kambing. Ah, simple. Bos. Bos. Okay. Nah, mi goreng tiram. Tapi nyamuk ada ayam. Ayam goreng tiram. Mi goreng tiram, ayam goreng tiram. Kami bagian paha pak. Kami mau naya. Nana apa nana? Nasi bungkus kambing bakar. Yes. Speciality untuk siang, kami orang ada mi Jawa special, laksa kaki ayam, ayam memang favourite lah untuk minum pagi. So yang yang best lah. So sila datang ah ke Jom apa tiga beradik gemuk di Miri Heritage. Okay, apa lagi? Jadi kita ditaja malam tu oleh kedai tiga beradik gemuk. Okay, so specialnya. Kecilnya pendato pendato kambing bakar, kambing bakar gula api. Pas ya, air yang aku ada signature drinknya air rasa Sarawak. Apa makan kau dah? Okey, mi goreng dengan ayam berempah. Ih, jangan nangis. Eh, ya jus. Pasya, dari pagi sekolah di situ. Ah, apa ni makan Paris? Mi goreng, kuih goreng. Potongan punya. Mi goreng dengan kambing. Ya tadi si Mok nak makan ayam, si Mok makan daging katanya. Ni makan mie aja. Sekali tek bila nangga kambing datang, ya order kambing juga. Cepat tahajudnya. Okey okey boleh. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan aku rezeki nama wajahnya Jamandar. Amin. Makan. Makan nasi mestilah makan pakai tangan, bro. Makan mis pakai tangan, bro. Mando. Agak lupa dah tahu nak nyaman. So, Arya, kau cuba yang apa? Daging. Daging, daging berempah. Mama. Oh, biasa. Nang patut ke orang Malang share dan check-in ke dia tu? Gambar? Gambar kambing. Nang patut tu lah. Ada serik kamu? Belum. Asal-usul ke dia tu? Tempat tu di apa nama tempat tu heritage nak ramad heritage di heritage kedai tu sudah dalam 7 bulan macamnya dibuka. Okay, jadi kalau ikut nama kedai danya tiga adik beradik gemuk, sebab danya memang tiga adik beradik gemuk. Simple ya nama kedai, simple lagi terus jadi signature danya. Jadi saya bawa. Thank you.
masak ayam itu. Hah? Bagi review sikit. Lu punya mana naik tu? Enggak. Mana naik tu? Bapak macam Subway dalam dia kak. Jujur. Bapak macam Subway dalam tu kak? Empat macam Subway. Subway merah, Subway putih, Subway hitam dan limau kasturi. Subway merah, Subway putih, Subway hitam, limau kasturi, empat macam. Lawan kedai lain tiga masam saja. Hanya empat masam. Air rasa sawah. Apa tadi? Ayam ni deh. Oh, ni ada belalak juga. Ini nak buat belalak makan dia. Tak bagus tak nak makan kita. Jikri mana? Cuba tu ambil tu. Kapan nak makan bro? Cara bunyi? Tak. Ngaman bro. Bandu. Baguslah. 3 video berturut-turut cuma sponsored by Kedai. Jadi kita harap Kedai seterusnya pun sama menaja kami orang makan. Dan kami akan teruskan untuk review di kedai yang anda makan. Cuba type dalam komen ni, Pak. Kedai ni kita orang mau kami orang pergi lagi lepas tu. Si pula kedai tu. Delicious. Oh. Ya, si mak muka pasal pun kamera tapi nyamuk ada bunyi juga. Delicious kat. Naman marinate dia. Oh, naman. Rempahnya betul masuk ke dalam isi ayam macam pengkain dalam. Sebab pun kita orang nak featurein di dalam video boleh juga komen aja aku okey asal ada teman pun aku makan seorang si berkelakar macam tu aja. Betul nah, nyamuk dah kawan jadi untuk buka setiap hari. Tapi Selasanya tutup. Tapi dalam sehari ya, dia buka untuk dia buka untuk lunch. Pukul 10 sampai 2:30 pasal dia tutup. Pasal dia buka balik pukul 6 sampai pukul 11. 5:30 sampai 11. Ah, kurang lebih lah. Kita panci-panci setengah jam ambil pukul 6 lah. Ada tulis ya. Sebab lunchnya saya dah ngeluar kambing. Ini semula kambing tengah hari. Jika siapa yang suka kambing, pergi buat rumah. Kalau kita pernah makan situ siang kan? Ya, yeah. Saya ada kambing. Jaranglah abang tu si lengis makan. Namang itu. Oh, nice. Oh. Lama si jumpa kedai kita 5/5. Oi, kita beri si 5/5 kali tu. Oh, oh. Beri 5. Ada ikon. Oh. Kita memang cool. Cool star. Habis.